Stunting jangka panjangnya ini apa ya dok ya? Kemudian stunting bisa nggak dok ya untuk diperbaiki setelah usia 2 tahun? Saya udah bilang ya, berulang kali nggak apa-apa kita pengulangan aja. Lewat dari 2 tahun, stunting nggak bisa dibenerin, sayang. Tetapi efek dari stunting bisa kita kita minimalisir. Ya, oke. Jadi yang namanya stunting nggak bisa dibenerin. Cuma efek dari stunting bisa kita minimalisir. Ya, caranya meminimalisir adalah itu tadi. Anaknya kalau udah stunting di usia 2 tahun, maka harus mendapat pendampingan. Edukasi-edukasi yang sifatnya stimulasi ya, lalu kemudian anaknya diajar untuk mengikuti aktivitas-aktivitas fisik, jadi nggak cuma makan nonton tidur, makan nonton tidur cuman kayak begitu. Dan kita meminimalisir efek stunting adalah antara lain mencegah supaya anak ini tidak punya penyakit tidak menular kayak obesitas dan sebagainya ya. Jadi itu kalau udah kandung stunting itu. Nah, pencegahannya tentu saja ketika anaknya belum sampai di usia 2 tahun. Ya, itu sebabnya kenapa ibu-ibu hamil. Jadi pencegahannya tuh 1.000 hari loh. Jadi Allah itu memberikan 1.000 hari. Bagus banget supaya kita nggak jadi stunting. Dimulai start dari ibunya lagi masa kehamilan, sampai dengan ibunya menyusui, mempersiapkan makanan pendamping ASI, dijaga anaknya nggak boleh sering sakit. Itu penting. Ya, insya Allah itu tumbuh kembangnya akan pesat dan optimal. Oke, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu kan kadang-kadang memang tinggi badannya itu tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Ya, salah satunya bukan cuma Down syndrome, termasuk misalnya kayak saya udah bilang tadi kreatinisme, kayak hipotiroid ya. Jadi ini nggak bisa dimasukin ke dalam kategori stunting. Ya, tolong pada anak-anak yang memang mempunyai masalah dengan berkebutuhan khusus, kita nggak bisa mengatakan ini adalah bagian dari stunting. Tapi bahwa kemudian anak berkebutuhan khusus ini lalu mempunyai masalah kecerdasan seperti anak stunting, ya itu bisa. Begitu loh. Tapi sekali lagi, tentu saja kita harus melihat apakah, sekali lagi ya, apakah ada gangguan gizi. Sebab banyak sekali juga anak-anak berkebutuhan khusus dengan trisomi 21, Down syndrome, itu belum tentu makannya juga sulit, belum tentu. Ya banyak saya kenal beberapa ibu dengan anak-anak Down syndrome, bahkan mereka punya komunitasnya. Itu ibunya hebat banget ya, ibunya open banget gitu loh. Jadi anak-anak ini bisa tumbuh tinggi gitu ya, bahkan high function gitu loh ya. Jadi ini sekali lagi tentang pengasuhan. Nah, yang menjadi problem adalah apabila orang tuanya abai. Itu yang saya sedihkan. Apalagi kalau anak lahirnya baik-baik saja. Panjang badan 50 cm, beratnya 3,5 kilo, hanya karena ibunya kerja, bapaknya kerja, diasuh sama nenek, diasuh sama babysitter, anaknya stunting. Ada loh, dan ini keluarga berada juga, bukan orang miskin. Dan orang tuanya abai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!